lulur. Balik meneh ning ngepit pas seduluran. Cuaca isu iki adem-adem sadulur. Lur. Dalane padha teles bar kena udan. Nah, nek sing pengin ngepit kudu tetep ngati-ngati ya, Lur. Mergo dalane lunyu banget. Episode iki awake dhewe bakal ngepit ning daerah Pucuk Lor. Pengen ngerti arep nendi? Mangkane aja ning ngendi-ngendi. Tetep mancal online bareng ngepit pas seduluran. Dadi Lur, dino iki aku arep ngepit ning daerah Kaliurang. Tempate ning daerah Telaga Putri. Telaga Putri ana ning desa Harga Binangun, Pakem, Sleman. Nek seko jenenge sih kudune ning kono ana telaga utawa dano buatan sing jarene pemandangane wapi banget. Selain kuwi, ning kono jare ana beberapa wahana permainan juga. Oh iya, dino iki aku ra dhewean. Ning kono aku dikancani karo koncoku. Jare arep ngajak kulineran ning daerah kono. Kira-kira kulineran apa ya? Aku yo ora ngerti sih. Tapi kan ning ngarep mau wis ono. Didelokne cuplikane to. Nah, tapi tetep penasaran. Mangkane, ayo. Melu terus ning ngepit pas seduluran. Temen eh, isu iki aku seneng tugu orang. Wah, lagi beri ki. Aja sih mayan. Jos tenan. Iki dikurangi. Api banget, Lur. Ana siji, loro, telu. Wah. Ini sepeda tekan Pak Roni, Kepala Dinas Kominfo nyoba sepedae jan. Jos tenan. Ending. Jadi sing abot iki kudu sepedae sebenarnya. Iki sing abot. Kentole rung terbiasa gitu. Kakinya belum terbiasa untuk menggunakan sepeda yang jos. Nah, saiki rada grimis-grimis iki. Aku janjian karo kancaku jare ana sing arepe ngajaki dolan ning daerah Kaliurang. Nah, iki ndi? Apakah dia belum datang? Atau dia masih tidur? Kita coba ini cari-cari. Apakah dia bersembunyi? Selamat pagi. Lagi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu tiba-tiba nongol. Yeah. Mak bejunjuk. Nah, iki keren. Isu iki Lur, ah iki Mas Jinggai. Isu iki aku dibaturi karo Mas Jingga. Mas Jingga. Mas Jingga iki adalah penduduk lokal sini. Lahir ning kono. Lahir bawa udang. Lahir bawa udang. Tapi Mas Jingga, aku sekarang sudah sampai di ini apa ke sini? Ini namanya Tugu Urang, Mas. Kalau bahasa Indonesia itu berarti Tugu Udang. Tugu Udang. Tugu Urang. Salah satu ikonik di Kaliurang. Oh. Karena mendasari nama Kaliurang, Mas. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya kali itu sungai, urang itu udang. Berarti? Sungai udang. Sungai udang. Hmm. Apa? Sungai yang berudang-udang. Mungkin. Berarti dia termasuk sudah di amandemen. Waduh. Di amandemen. Udang-udang. Aduh. Nah, ini sebenarnya ini dibangun tahun berapa, Mas? Aduh. Dibangunnya kurang tahun berapa, Mas? Soalnya dari aku kecil tuh udah ada. Pas sebenernya nih, Samen? Waduh, segini, Mas. Berarti si Samen kecil itu lahir tahun? 2000. Oh, berarti kalau sekarang 2020 udah 20 tahun, teman-teman. Sebelum Samen sudah ada? Udah. Wah, Mas. Berarti udah memang ini ikonik tadi ya? Betul. Jadi, belum ke Kaliurang kalau belum sampai sini itu. Sampai sini. Tapi pasti kalau ke Kaliurang lewatin sini. Iya. Kalau ke Kaliurang tuh yang khas jelas tuh jadah tempe, Mas. Ini
jajah tempe. Nah, sebelum kita mencoba, kita harus buat orang penasaran dulu. Betul. Apa jajah tempe ini seperti apa? Jajah tempe itu dari ketan, Mas. Oke. Ketan nanti ditumbuk kayak gitu, ada kelapanya. Kita dibentuk bulat-bulat kayak gitu. Oke. Terus nanti jodohnya tuh kalau orang sini ngomongnya tuh burger Jawa. Burger Jawa. Soalnya nanti ada jadah, atas bawah itu jadah, nanti tepinya taruh tengah. Ini api gigi ketoknya alkulturasi. 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 Oke, okay. Nanti kita harus nyoba kudun jajan yang jenisnya burger Jawa. Kas kali orang. Oke. Oke. Okay. Kita langsung aja. Gimana? Langsung aja. Ini wis wis wae iki udan era karuan. Era karuan. Nah, tapi konco-konco juga harus tahu juga ini. Oh, begini, Mas. Jadi tadi perjalanan saya mulai mulai dari alun-alun Kidul. Saya berangkat tadi, saya ngabarin jenengan jam berapa ya? Jam setengah tujuh kayaknya. Setengah tujuh. Saya ngabari setengah tujuh itu udah di jalan. Udah di jalan. Setengah tujuh saya udah mulai jalan dari alun-alun Kidul. Terus saya lewat PKU Muhammadiyah. Oh iya. Terus belok ke arah Samsat itu toh. Samsat terus Tugu langsung lurus utara, ke utara. Lewat UGM, masuk jalan kali orang langsung lurus terus aja ngikutin sampai akhirnya di sini. Nah, itu dan di sini. Itu perjalanannya sampai luar sini biasa. Tadi. Sampai sini jam 8 lebih ya? Lebih 15. Lebih 15 ya. Tapi enggak sampai setengah 9. Ini udah mulai hujan. Konco-konco para sedulur ngepit. Mari kita saja ke atas. Siap, sampai jumpa di atas. Dewe saiki wis tekan logo Putri lur. Anji putrinya, anji putrinya. Dan iki kok putri. Biar putri, biar putri. Bener. Oke, logo Putri. Apa sing ngono niki? Nah, di ning kene iki to, Mas. Iki pusat jajanan oleh-oleh. Oke. Oleh kuliner. Jadi nek Mas Galih mencari kuliner khas Kaliurang mriki pusate. Pas bareng ngepit aku ngele cuma ini memang masih isu jadi sadu banget aku mau disambut taruh udan udan ini udah udan tangis hati. Aduh. Waduh udan tangis hati aduh angel. Kuliner apa ini Pak? Mau jadi mau apa mau jadah burger Jawa apa ini? Jadah tempe. Oke, okay. Nanti kita cicip-cicip ya langsung ajar. Kayak biye? Kayak biye? Langsung weh. Follow Mas Inga. Wushut. Yuk, kita pilih Mas Inga kayak biye. Sudah duduk, background-nya apik banget ya. Wah, nanti kita bisa masuk ke Telaga Muncar. Tapi sayangnya saiki ditutup karena mergone apa? Karena kondisi Gunung Merapi sedang waspada. Ya nganu lek jarine bocah kene lagi ono gawe. Lagi demam. Nah, burger Jawa. Nah, apakah sudah datang? Sudah. Oke, kita mulai melihat dengan detail-detail ini. Wah, apa bay masih gak? Kau apa bay yang ada di dalam satu piring? Satu piring ini apa bay? Kau no jadah jadah, tempe, tahu. Ini tahu sama tempenya dibacem. Di anu apa jenenge? Kecap. Ah, ya semacam kayak gitu tapi ini pakai gula Jawa. Oke. Terus ini ada wajik. Wajik dari ketan. Wajik asalnya saka ketan. Wajik asalnya saka telo. Nah iki. Iki kok ana cabe iki maksudnya nah. Mangane piye? Jadi nek mangan iki jadah tempe, iki carane Mas Galih itu ambil kayak gini toh. Nah, ambil. Ini diibaratkan roti, nek roti. Roti, oke. Okay. Roti. Roti. Nah, ini kan nanti ambil dua. Coba. Terus okay. Jangan sama ininya ya, apa?
Godong. Godong pisangnya. Godong pisang. Nanti di godong pisang. Godong gedang. Godong pisang. Nanti daun di... gedang. Mas. Jadi nanti diambil gini. Oke. Okay. Duduk. Lengket, geng. Ini benar-benar makanan tradisional ya. Kas. Terus, kas Kaliurang. Kas Kaliurang. Kaliurang apa kas Sleman? Kaliurang. 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 Oke. Okay. Di sini. Dan ini kebetulan sangat lengket. Gimana kabarnya saya? Enak dengar tempe ini rasa lagi makan bacem. Oh ya, ya memang benar gula jawa ini kerasa jadi ya esen. Nah gula jawa ini meresep di dalam kadang ki ono sedulur pun nek misal itu kebaceman ki jerone nah ki masih putih nggak ono jerone sih putih nah ki ora ono tau sih baceman jerone putih tau nggak lagi ki nah sampai dalam masih sampai dalam ki coklat juga ah oh, meresep meresep sampai dalam jadi rasanya nggak cuma manis tapi ada gurihnya juga nah untuk jajai dw ini gurih ya mereka aku merasakan ono parutan kelapa iya nggak sih nah tuh gurih nah gurih ki kelapanya anyar masalahnya jadi dulu ini bukan kelapa yang udah tua mas oh kelapa belum terlalu tua berarti kelapa muda 19 tahun waduh salah satu kuliner khas Kaliurang jatah tempe nah ada sesuatu yang memang khas banget nih gini petan ini neng, eh apa? Wajik kalian ngerti gak sih ketika makan wajik ini ada sesuatu yang rana nih aman dia enggak, masih ada teksturnya bener jadi, rojok atas-atas tapi memang ciri khasnya wajik ya kuy dan mbah kenapa ini bener gak sih? Nganggu kambil gak sih? Kalau ini kayak setahu aku kayaknya enggak deh enggak, tapi ada rasa gurihnya tapi kok gurih, nah, apa sih enggak ada gurih ya? Gurih banget gak? Gurih banget loh masih ada gurihnya mas gurih banget dulu dan warna nih kuy wah menggoda sih ini golden brown wah inti nih makanan ini pas dimakan pagi-pagi saat kita berolahraga setelah olahraga dan iya bener setelah olahraga atau mau mengawali hari bener jadi untuk pengganti, pengganti makanan nasi, pokok seperti nasi yo iki mau bisa setelah ini kuliner apa lagi masak wah karena sesuatu yang bisa mengganjel saya ganjel baru ini Kaliurang tuh khasnya satu lagi adalah sate kelinci wah kita akan sambung lagi makanan kedua itu sate kelinci wow. Tapi ini sedulur bakal tak ajak prosesi bumbu ini seperti apa masaknya kayak apa membakarnya kayak apa kita akan ikutin terus Mas Jinja hari ini karena hari ini saya benar-benar diajak mengenyangkan khusus 12 jari 12 lengan kayaknya. Selain dadah tempe daerah Kaliurang ki ana kuliner sing khas liyane ya kuwi sate kelinci. Sate kelinci pancen akeh ditemoni ning daerah sing datarane tinggi lur. Jare sih iso nggo ngangetke awak. Selain kuwi, daging kelinci ki ya iso nganggo nambani asma, iso nambani jantung koroner lan sapiturute. Dagingnya kuwi lho mengandung banyak vitamin lan mineral sing apik kangge awak. Kaya to vitamin B12, B3, lan magnesium. Jadi ngono lur perjalanan ngepit dino iki. Mergo status Gunung Merapi sing isih siaga, aku gak iso mlebu ning Telaga Putri. Tapi yo ora apa-apa sih. Kan wis warek mergo kulineran. Arep ngerti perjalanan berikutnya arep ning ndi meneh. Pokoke kudu melu terus mancal online bareng ngepit pas seduluran.